Nah, sekarang yang kita dorong, kemudian ini menjadi sebuah komunitas pariwisata. Apa yang harus kita dorong di sini? Agar supaya peduli dengan pariwisata. Bangga loh kita punya sendiri pakai terkait di gunung tertinggi, air terpanjang, ya kan? Kemudian kawasan candi terluas, geopark terluas, 350 juta tahun. Luar biasa kita bangga, apakah kita cukup hanya dengan bangga itu saja? Bangga itu harus direalisasikan ya. Kemudian nah, salah satunya, kemudian teman-teman Vespa, kalau Pak Kedua Korea, oke, kemudian bagaimana orang kenal dulu dengan pariwisata candi? Jadi kenali negerimu, cintai. Wah, benar. Bersama baca baru naik Vespa keliling kota sampai Binarian, hatiku jadi gembira. Sesampainya di sana, dua-dua makan roti buaya dengan lagu kita. Tahun berapa nih bang? Ini banyak pung nih. Tigo. Tahun 1963. Wah, dari banyak gitu ya bang. Kita mau tuh. Iya. Oke. Kalau tadi kita ngobrol sama teman-teman pesita dari pesita PSA, ini adalah bagian wisata provinsi yang seiring berjalan dong berarti. Iya, sama kayak tadi apa Bang ngomong bahwa kan dua tak jadi kan sebenarnya banyak mengeluarkan bond. Iya. Mendengar informasi kabar dan setiap kita berikan Nah, sekarang yang kita dorong, kemudian ini menjadi sebuah komunitas pariwisata. Apa yang harus kita dorong di sini? Sekarang orang zamannya korporat, orang sekarang luar biasa. Nah, kita berharap juga orang-orang itu naik mobil putih, mobil sebagi, atau yang ada perusahaan yang bergerak yang ini. Jadi, kita tahu komunitas ini. Tidak hanya komunitas dari pasar, dalam banyak komunitas lain yang berbeda. Nah, ini kan sebatas dong bagaimana kita mendorong teman-teman komunitas sehingga supaya peduli dengan pariwisata. Bangga loh kita punya sendiri pakai terkait di gunung tertinggi, air terpanjang, ya kan? Kemudian kawasan candi terluas, geopark terluas, 350 juta tahun. Luar biasa kita bangga, apakah kita cukup hanya dengan bangga itu saja? Bangga itu harus direalisasikan ya. Kemudian nah, salah satunya, kemudian teman-teman Vespa, kalau Pak Kedua Korea, oke, kemudian bagaimana orang kenal dulu dengan pariwisata candi. Jadi kenali negerimu, cintai. Wah, benar loh. Jadi saya itu namanya jadul. Jadi kalau kami, sebenarnya yang banyak-banyak.
penting dia bisa masukkan ya, bisa misal ya stylenya ya, ala-ala zaman dulu itu aja gampangnya ya, kalau masuk Vespa itu iya, nggak ribet, nggak ada apa-apa. Administrasinya gampang lah ya. Macam-macam kalau saya, kalau yang lain, kalau ketua ini JST, bisa dijelaskan gimana cara masuknya gitu. Kan bicara sudah bicara antar itu beda-beda mekanisme ya. Jadi kita yang tidak memang seluruh masalah itu yang pertama memang harus wajib itu bang ya, wajib ya. Kalau kita ingin internal misalnya, kalau kita orang berapa ada apa itu kasih menjadi markas di pelopor besar saja yang sangat dengan ini pun banyak sumber negara tiba kecuali yang dari kita ya yang masih berusaha yang baru mulai negara Vespa sudah sadar tertib lalu lintas. Kebanyakan dari kita mungkin tahunya kalau misalnya geng-geng motor itu kan apa namanya mas image jelek gitu ya, kebanyakan apa udah kadang-kadang merugikan juga. Nah itu tadi, mungkin saya tambahkan sedikit. Tapi begitu event Gajah Ratu ini akan dilaksanakan berapa? Ya, 28-30. Nah itu diinformasikan dengan demikian. Kemudian saya berharap ini anak-anak yang banyak saya ikut ya? Saya ikut, Bang Edo ikut. Bang Edo yang menang, bebas pilih yang menang. Silakan. Oh, duluan aja duluan. Oh, duluan. Jadi kalau Bang Edo duluan, kalau Bang Edo gimana? Saya diambil kertas, nanti dibaca, mereka harus menjawab. Nah, random boleh, silakan ambil. Aku mau dari bawah, dari atas, dari rendah, dari samping. Iya, Bang. Saya baca ya? Hanya silakan baca. Dibacaan udah ketawa. Partai apa yang suka spam chat WA? Partai apa yang suka spam chat WA? Iya. Jawab. Jawab, Bang. Nanya tahu dulu, jawab dulu kalau jawab. Partai apa yang suka spam chat WA? Partai pemilihan suka spam chat sih, Bang. Oh, saya pilih yang jawabnya ya. Iya. Bang Bujang aja.